kebiasaan orang, mereka Allah berikan nikmat yang banyak, bahkan mereka menjadi lupa dengan Allah Ta'ala. Kalla innal insana la yatgha, ketahuilah manusia benar-benar keterlaluan, kata Allah. Allah limpahkan nikmat yang banyak, akan tapi mereka kemudian durhaka kepada Allah. Dia lupakan Allah, dia gunakan nikmat yang Allah berikan untuk menentang Allah. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu stakhna, ketika mereka merasa kaya, merasa cukup, merasa bisa memenuhi segala kebutuhannya, lalu dia lupa bahkan kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kita katakan, silahkan nikmati dunia dan jadikan dunia jalan Anda untuk mendapatkan jannah. Innamad dunya ilal jannati wa ilan nari tariqun. Jadikan dunia Anda jalan yang mengantarkan kita ke surga, karena dunia ini bisa mengantarkan ke surga atau bisa mengantarkan ke neraka.